Tadi kan sempat disinggung juga bahwa saya nggak habis pikir ini ada apa di Kemenhan ini ada PT sendiri, padahal di situ ada KKIP juga. Penjelasan seperti apa sih? Mungkin maksudnya apakah itu tidak wajar atau bagaimana, Bu Kon? Wah, yang pasti saya kalau pengetahuan saya sangat nggak wajar. Tapi sekali lagi mungkin saya belum tahu ceritanya seperti apa. Ada sih saya gambaran. PT ini maksudnya ini, istilah aja atau real ada PT gitu maksudnya, Bu Kon? Ada, kan saya rapat di gedungnya, ada ruangnya, saya foto-fotoin ruangnya semua, ya kan? Foto logonya, gitu kan? Saya juga ngobrol sama jenderal yang lumayan lah bintangnya juga bukan cuma sedikit gitu kan. Jadi intinya adalah ini orang-orang yang mengerti, bukan orang tidak mengerti gitu aja lah istilahnya. Okay. Dan yang paling penting begini, kita pagi ini mungkin sudah terbatas waktu cuma 3.43 menit. Apa sudah 43 menit, by the way, terus ada acara saya juga. Tapi intinya begini bahwa terima kasih ada acara ini sehingga kemudian sekali lagi saya nggak mau momentum Manggala itu betul harus menjadi lewat tamparan, begitu saja ya. Tamparan buat kita untuk memperbaiki alutsista dan juga sistem pertahanan. Tetapi bukan juga begini caranya, tiba-tiba ada dari atas turun dari langit, tiba-tiba angkanya segini, pasalnya jelas, angkanya jelas, sementara kita nggak tahu buat apa, even penggunanya nggak tahu buat apa. Silakan ditelepon asrena masing-masing angkatan. Saya percaya mereka seperti yang disampaikan kemarin, kalau nggak salah kemarin baru meeting Mbak Jales, Panglima TNI bersama Kasal dan para komandan kapal selam. Tentu ada asrena di sana, dan setahu saya di dalam ruang rapat DPR dipertanyakan sama, mereka nggak tahu tentang ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.